wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya ya, Vita Bingung Masak. Halo, apa kabar semua? Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di dapur saya. Kali ini teman-teman, saya mau bikin bawang goreng yang renyah dan tahan lama sampai berbulan-bulan. Oke teman-teman, bikin aja ya videonya, jangan di skip. Dan yang baru bertemu dengan channel ini, silakan untuk subscribe, like, komen. Oke teman-teman, langsung aja tanpa basa-basi ya teman-teman. Ini bawang merah sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong ya, sudah saya iris-iris. Kemudian saya akan langsung kasih garam. Ini kebetulan garamnya udah habis minyak, ini jadi pembersihan. Diremat-remat. Supaya enggak perlu pakai lama. Kurang lebih kira-kira sudah tercampur garamnya. Langsung aja panaskan minyak. Oke teman-teman, ini kurang lebih sudah tercampur garamnya dan saya tidak perlu mencuci kembali karena ini tadi sudah saya cuci bersih. Jadi saya langsung akan goreng saja supaya nanti setelah matang bawang gorengnya sudah terasa asin. Oke. Setelah bawang terlihat warna setengah kuning, langsung dibalik, kemudian langsung diangkat ya. Dan bawang akan berubah warna dan lebih kering setelah diangkat. Siapkan loyang, tiriskan, biarkan bawang gorengnya dingin. Biarkan dingin dulu, kemudian setelah dingin nanti dimasukin ke dalam wadah. Oke. Oke teman-teman, ini udah dingin ya, jadi bisa masukkan ke dalam toples. Ini bisa tahan sampai berbulan-bulan ya teman-teman ya, 2-3 bulan insya Allah enggak bakalan ames.